What's up basketball fans, balik bareng gue Ricky Padilla. Kita ada di segmen Next In Line. Wah, sebelum mulai, ini bukan sponsor, ini hanyalah minuman favorit gue, yaitu Poca Green Tea. Tapi suatu hari gue harapkan siapa tahu ada nih sponsor yang mau masuk untuk Next In Line, amin. Hari ini di Next In Line kita akan membahas tentang Muhammad Hafiz. Menurut gue nama dia udah sangat familiar sekali, pasti di kuping kalian semua. Soalnya di subscribers gue pun kadang-kadang suka komen, ayo dong bang bahas Hafiz. Ini sekarang kita akan bahas Hafiz. Sedikit background aja tentang Hafiz. Dia ini mungkin tingginya sekitar 173-174. Gue gak pernah nanya pastinya ke Hafiz. Terus dia kemarin ini kelas 3 SMA di SMA Negeri 71 Jakarta. Jadi dia sebentar lagi akan lulus. Dia kalau main di klub mainnya di Knights Jakarta. Dan juga dia sempat membela tim DKI Jakarta di Kejurnas kemarin ini. Hafiz, wah ini mungkin salah satu guard yang paling menonjol di Jakarta menurut gue. Kalian tahu atribut terbaiknya dia adalah speednya dia, karena dia sedikit undersized. Kalau kalian pernah nonton Hafiz di DBL, kalian udah pasti tahu banget. Hafiz kalau ada open court, udah fast break, itu udah unstoppable. Defender lawan pasti akan susah banget, karena nih Hafiz ini pinter banget membaca pergerakan defender. Dia tahu celahnya di mana untuk dia bisa mencetak poin dengan mudah. Dan Hafiz ini menurut gue salah satu guard mungkin yang paling kenceng saat ini di Jakarta. Mungkin saingannya dia hanyalah Ananta Dendi. Tapi selain itu pun menurut gue Hafiz ini orangnya lumayan energy guy. Dia tuh orang yang membawa positive vibes buat teman-temannya. Gue pernah ingat beberapa kali dia tuh saat di lapangan membantu teman-temannya untuk merubah momentum. Dimana momentum itu merupakan momentum yang bikin timnya menang. Jadi Hafiz ini dengan defense-nya dia yang menurut gue cukup bagus, dia bisa membuat teman-temannya tuh makin semangat dan juga semakin pede di lapangan. Dan Hafiz pun anaknya lumayan pede di lapangan, dan itu akan menjadi nilai plus sendiri juga untuk Hafiz. Mungkin yang bisa dibetulkan sedikit sama Hafiz adalah shooting-nya dia. Kalau dia bisa lebih konsisten dengan outside shooting-nya dia, wah gila, Hafiz senjatanya akan makin banyak aja sih. Oke, itu sedikit atributnya Hafiz menurut gue. Sekarang kita akan ngomongin ceritanya Hafiz sedikit nih. Hafiz, gue udah cukup ngikutin dia cukup lama, mungkin sekitar 2,5 tahun sekarang ini. Hafiz itu kemarin yang paling terakhir yang impress gue adalah main di final DBL Jakarta. Dimana memang timnya kalah tipis dari Bukit Sion, tapi yang pasti Hafiz penampilannya, wah gila men, 17 poin di final. Dan karena penampilan tersebut, Hafiz akhirnya diajak ataupun berhasil masuk ke DBL Camp. Di DBL Camp gue datang sekitar 2 harian, dimana menurut gue Hafiz saat one on one itu bermain sangat bagus sekali. Dia ngepoin banyak banget. Dan gue nanya-nanya setelah itu gimana waktu Hafiz 5-on-5. Katanya Hafiz waktu 5-on-5 pun bagus. Jadi pada banyak yang kaget kenapa Hafiz nggak masuk ke DBL All-Star. Tapi itu pun dia dijadikan motivasi sama Hafiz untuk menjadi lebih baik ke depannya, which is itu really good banget. Dan Hafiz sekarang sedang mempersiapkan dirinya untuk bermain di level mahasiswa. Walaupun belum ada bocoran dia akan kemana, tapi gue denger-denger Hafiz tuh kayak ada beberapa pilihan. Ada UEU, ada Perbanas, ada UNPAD sepertinya. Nanti kalau udah ada beritanya Hafiz mau kemana, pasti gue akan beritakan. Karena subscribers gue banyak juga yang nanya, ayo dong kak bikin video nih, anak-anak yang kelas 2020 akan kuliah di mana, akan milih kampus mana. Kayak di Amerika gitu seru kan, soalnya kayak kalau kita tahu anak SMA ini akan commit ke sekolah, ke kampus mana, itu seru. Tapi di Indonesia sistemnya belum bisa kayak gitu, kita harus nunggu sampai last minute kayaknya. Karena gue udah sempat nanya ke beberapa pemain, mereka pun masih belum yakin mau kemana. Jadi kita tunggu aja nantinya. Tapi pasti Hafiz ini kalau dia akan main di Liga Mahasiswa, gue yakin dia pun bisa menjadi salah satu pemain yang jadi pembeda untuk timnya. Jadi Hafiz gue harapkan akan bekerja keras terus selama pandemik ini dan juga setelah ini. Dimana gue pengen banget lihat Hafiz sih di level SMA. Dan mimpinya dia, gue main nanya, apa sih Fiz mimpi lu di basket? Dia bilang dia pengen sekali bermain di Liga Internasional. Mungkin aja kalau memang dia bisa bekerja terus, bekerja keras terus, dia bisa bermain di maybe ABL ataupun liga-liga lain. Jadi kita doakan saja yang terbaik untuk Hafiz. Dan gue tahu orang banyak sekali yang enjoy nonton Hafiz karena dia anaknya mainnya ngotot sekali. Dan gue adalah salah satu orang yang sangat enjoy setiap kali nonton Hafiz. So guys, video gue hari ini itu aja untuk Next In Line. Nanti kita akan bikin Next In Line berikut-berikutnya. Gue akan bikin sering nih selama ini karena gue ingin memberikan informasi banyak tentang pemain-pemain muda. So ditunggu aja guys. So guys, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching. I'll see you guys next video. Peace!